Radio Thailand, siaran ini dipancarkan di transmitter di Bandung, Udon Thani, Timur Laut, Thailand. Siaran ini ditujukan kepada pendengar-pendengar di Asia dan Pasifik, Timur Tengah dan Afrika, Eropa dan Amerika, dan di mana saja yang dapat diterima. Seterusnya, ikutilah siaran berita. Assalamualaikum. Berita bahasa Malaysia dibacakan oleh Nadia Abdul Latif. Sari berita utama. Persidangan kesehatan EPIC berakhir dengan indah. Membina keselamatan, kesehatan, menyokong wabak masa depan. Thailand bersedia mengadakan mesyuarat EPIC SME bertujuan meningkatkan potensi SME dan MSME. Thailand melancarkan sekretariat EPIC untuk menunjukkan kesediaan untuk menghadapi penyakit baru muncul pada masa hadapan. Dan seterusnya, marilah kita ikuti dengan berita sepenuhnya. Saudara pendengar, situasi COVID-19 di Thailand baru-baru ini keadaan wabak telah bertambah baik dengan sewajarnya. Bilangan pesakit yang dijangkiti dan orang yang sedang dirawat adalah stabil. Kerajaan melaraskan garis panduan rawatan 5/5 bagi mereka yang tiada simptom atau simptom ringan dan dikuarantin di rumah untuk mengambil masa 5 hari pertama rawatan mengikut gejala. Menahan diri tidak keluar rumah, pakai topeng setiap masa apabila berkongsi dengan orang lain. Kerap cucikan tangan, asingkan bilik tidur.